kayaknya banyak banget mobil-mobil usaha ya, double cabin, pickup, minibus, nih kayak mobil-mobil gini nih, ini bisa rental, bisa apa armada, bisa juga antar jemput, mobil travel, banyak banget yang dilelang di minggu-minggu ini, di PPKM darurat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa pencet tanda loncengnya. Mantap bosku. Oke mas bro, masih di konten Gerbek Balai Lelang. Saya saat ini ada di Balai Lelang JBA Meruya, Jakarta Barat. Seperti biasa saya akan mereview mobil-mobil lelang. Mobilnya ada ratusan yang dilelang murah buat Anda. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas murah, nah mungkin video ini cocok buat Anda. Oke mas bro ya, kalau ada yang tanya di mana lokasinya, gimana caranya ikut lelang, gampang mas bro, tonton atau baca di kolom deskripsi karena udah jelas di situ semuanya. Oke mas bro, tanpa berlama-lama tonton videonya sampai habis, check it out. Oke, ini di depan udah ada Kalia nih. 80 juta nih sama nih. Kalia juga 80 juta nih, tahun 2017, STNK ada, otomatis eksterior B, interior C, mesinnya B aman. Odometer 43.000. Ini perusahaan-perusahaan pada jual aset semua ya, jual mobil ya ini ya. 80 juta. Tuh, manual matic mas, dulu matic. Waduh. Kotor-kotor ya, kotor-kotor ya, tinggal dibersihin aja. Tapi secara fisik B tadi deh ya, masih bagus. Oke next, Suzuki Carry ini 72 juta open bid tahun 2019, manual, odometer 22.000 sekian, eksterior B, interior B, mesin B. Mesinnya masih B ini. Transmisi cukup, masih B, masih bagus, 72 juta tahun 2019. Wah, sekunci. Lanjut, Mobilio open bid 107 juta. 107 juta nih, tahun 2018. STNK ada, manual, AC ada, odometer 36.000 sekian, eksterior C, interior C, mesinnya C. Mesin C, power steering tidak ada, hah? Masa enggak ada power steering sih? Rusak kali ya atau gimana? Wah, nggak bisa dibuka mas bro. Oke next, Hilux open bid 316 juta, STNK ada, 4x4 tahun 2016 apa 18 nih? 18, odometer 84.000 sekian, eksterior C, interior B, mesinnya B, STNK ada. Hilux Revo. Revo kebuka nggak? Kita cek interiornya mas bro, door trimnya, cup holder, speaker, tweeter, Toyota security, double cabin, buat usaha, kayaknya turun harga juga tuh, itu udah berapa kali ikut lelang, ya kan? Ini masih standaran semuanya, 4x4, oke manual. Ini DSP. Ini pengaturan 4x4-nya di sini nih mas bro nih. Nah, nih. Puter-puter. Diputer. Hilux. Oke. Masih bagus kan nih? Masih lumayan lah ya. Tinggi tuh 300 juta, 316. Buat teman-teman daerah pasti diambil nih. Disikat. Ada yang kecil dari Hilux yaitu Suzuki Carry 1500 mas bro. Ini 45 juta.
Suzuki Carry Pickup tahun 2012, STNK ada, manual, eksterior D, interior C, mesinnya C. Odometer 117.000 sekian. 45 juta. Ini buat apa nih? Oh, buat naik ya. Buat naik ke bak ini. Baterainya, interiornya. Carry 45 juta. Soalnya banyak juga yang nanya, jangan mobil penumpang aja, Bang. Mobil pickup juga di review. Oke, siap Velfire. Belum ada harga. HS 302 juta. HS komuter. Kok muter? Tahun 2017. STNK ada, eksterior C, interior B, mesinnya B. Odometer 46.000 sekian nih. STNK aman, Mas Bro ya. HS komuter 302 juta. Tuh. Udah pernah dilelang juga dengan harga sama. Wah, joknya masih bagus nih. Tahun 2017. Odometer baru 46.000 sekian. Ada airbag. Tengahnya Mas Bro. Kayaknya banyak banget mobil-mobil usaha ya. Double cabin, pickup, minibus. Nih kayak mobil-mobil gini nih. Ini bisa rental, bisa apa armada, bisa juga antar jemput, mobil travel, banyak banget yang dilelang di minggu-minggu ini di PPKM darurat ya. PPKM darurat kurang kenceng. Oke, mantap. HS, siapa yang mau HS Mas Bro? Oh, masih oke nih kayaknya, masih oke nih. Odometer baru 46.000 sekian ya tadi ya. Alphard masih kosong, belum ada harga Mas Bro. Yang udah ada harga ini nih, Isuzu NKR 55 nih, minibus lagi, 172 juta nih tahun 2016. Tahun 2016, jadi banyak banget ya, pickup-pickup, minibus, double cabin, semua dilelang murah di PPKM darurat. Oke, lanjut. Wuling Convero tahun 2018. Ini manual, eksterior B, interior C, mesinnya C. 105 juta. Odometer 105.000 sekian. STNK ada. STNK masih aman. Wah, dikunci. Nah, di belakang kita lihat nih. Banyak juga tuh. L300 pickup pada dijual-jualin semua nih. Ini HS juga nih. Buat modal camper van ya, tahun 2017 nih. Manual, eksterior D, interior, eksteriornya D, unit rekondisi, body cat ulang, interior C, mesin C, 210. Mobil buat ini ya, modal camper van. Ayo naik HS katanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Ada banyak kan mobil-mobil bekas murah. Nah, ada jodohnya. Mudah-mudahan mobil-mobil itu menjadi milik Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan jangan lupa pencet tanda loncengnya. Mampir juga ke www.bangkoboy.com. Follow TikTok Bang Koboy, follow Instagram bang_koboy. Oke Mas Bro, mantap ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat.